Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel DSR Family. Kali ini kami sedang berada di Gunung Salak Endah. Rencananya kami akan ke Curug Gua Lumut dan Curug Pasir Ngit. Di depan itu gerbang dari Gunung Salak Endah. Di sini kita bayar Rp15.000 per orang dan untuk mobilnya Rp15.000 juga. Curug Gua Lumut Endah yang beralamat di Jalan Curug Cigamea, Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk menuju ke sini, kalian bisa mengandalkan map ya. Masya Allah, kalau sudah memasuki area hutan dan pepohonan ini, rasanya itu adem aja. Kita sudah memasuki belokan menuju Curug Gua Lumut. Kalau dari jalan tadi ada di sebelah kanan dan ada pelangnya. Jalannya agak menurun tapi aman kok. Yuk ikuti aja terus ya video ini. Kita sudah sampai di area parkirnya. Nggak terlalu jauh kok dari belokan yang tadi ya. Area parkirnya cukup luas dan banyak muatan untuk mobil maupun motor. Kita nyoba ke Curug Gua Lumut Endah. Lanjut. Ini tadi habis dari Curug Pasir Ngit, habis mandi. Masih penasaran dengan curug yang di sebelahnya. Curug Gua Lumut. Jalannya nih kayak gini juga. Jadi kita tuh tadi memutuskan menuju Curug Pasir Ngit dulu, lalu terakhir ke sini Curug Gua Lumut. Ini sekitar jam 4 lewat. Agak ngos-ngosan ya, soalnya tadi yang di Curug Pasir Ngit itu agak menanjak. Camping area. Di mana camping area? Oh, di sini ada camping area. Di situ. Ada yang camping enggak? Camping area, ntar aja. Seperti biasa, setiap mau masuk ke curug kita bayar Rp10.000 per orang. Biarin. Satu orang pas. Ya.
Ini lumayan dekat nih, nggak terlalu jauh. Dari pintu masuknya lumayan dekat. Tapi kita lihat curugnya bagaimana. Kelihatan ya. Ini jarak dari parkiran ke Curug Galunggut ini sebenarnya dekat ya. Cuman karena kaki saya ini udah kaki emak-emak, jadi bisa memerlukan waktu 5 menit. Harusnya sih mungkin nggak nyampe 3 menit. Sini ada musolanya nih. Naik sedikit. Wow, ternyata bagus ya. Wah, ini bagus. Pening banget. Ada goanya di situ tuh. Bening banget itu. Ini udah sepi ya, karena kita sampai sini tuh udah sore, sekitar jam 4:30. Jadi orang-orang udah pada mulai pulang. Kami baru sampai sini. Sayangnya kami sudah mandi tadi di Curug Pasir Rengit. Padahal di sini juga bagus kalau untuk mandi. Airnya tuh bening banget. Tuh, lihat. Bening banget kan? Tempat bilasannya banyak nih. Wah. Eh, saya sudah puas kita mereview Curug Galunggut. Sekarang kita pulang. Kita tes arah pulangnya ya, agak nanjak gitu, tapi aman, lebih aman dari turunan tadi. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dadah!